Kita Indonesia setannya dari 170, 80%-nya difabel. Indonesia setannya mayoritas cacat, Pak. Ya kan, suster ngesot, wewe gombel, pocong. Semuanya butuh dibantu, tapi kita ketakutan, Pak. Oke, terima kasih. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih izin, Pak. Mudah-mudahan ketawa, Pak. Soalnya stand up depan presiden kayak pingin meninggal, Pak. Takut salah ngomong, tapi saya adalah seorang warga negara Indonesia yang bangga dengan Indonesia. Jujur, Anda semua sebagai warga negara Indonesia harus punya kebanggaan terhadap bangsamu. Saya manggung di luar negeri, Pak, saya selalu banggain negara saya. Karena saya orang Sanger, Pak. Saya orang Sanger Tamako, dulu, Pak, gak ada sinyal handphone, Pak. Saman saya dulu kalau nonton Elias Pikal, Pak. Kalau ada hujan meninggal sama rumahnya, Pak. Karena petirnya gede. Saya dulu jadi stand up comedian 2011, 2016 pulang Sanger, Pak. Tetap handphonenya hanya di satu titik, Pak. Tetapi di saat Bapak menjadi presiden, sekarang Sanger udah 4G LTE, Pak. Wah. Dulu kalau ke Sanger pelantikan bupati ngirim SMS atau WA hari Senin, diterimanya hari Rabu, Pak. Dan saya boleh jujur kalau ngelihat dari data tadi, benar bangsa kita tuh bangsa yang luar biasa. Betul? Kita emas aja kita masuk 5 besar loh, Pak. Cadangan emas dunia kita masuk, Bro. Apalagi batu bara kita nomor 2. Tadi nikel, timah, tembaga kita keren. Terus kenapa kita harus dikit-dikit luar negeri? Prewet ke luar negeri. Prewet, Pak, ke London. Alasannya mau pingin foto sama Big Bang. Lah kan di Bukit Tinggi ada. Iya dong. Kita ngapain harus ke London? Belum tentu juga ketemu sama Ratu Elizabeth atau Pangeran Charles sekarang. Tapi kalau kita ke Padang ketemu gubernurnya. Makannya sesuai dengan leher kita, Bro. Ke London makan roti. Lah saya orang Manado, koro roti itu ibadah, Bro. Iya kan? Kenapa? Ya, tapi kita harus akui, Pak. Di London 4 sisi nyala jamnya, Pak. Kalau di Padang, di Bukit Tinggi ada 1 yang mati baterainya. Mungkin ya, Pak, ya. Jadi kita harus bangga, ngapain ke Hawaii ingin liburan di pantai. Kita punya Bali, kita punya Sulawesi, kita punya Aceh. Kita semua punya, bahkan mohon maaf, setan aja Anda nonton film horor negara manapun. Indonesia sarjana beliau. Nah, itu suster ngesot, Bro. Kalau enggak D3 kemungkinan S1, Bro. Loh, saya boleh jujur, Pak, di luar negeri kuburan dipakai buat nonton. Kita Indonesia lewat kubur permisi. Iya enggak? Coba kalau udah maghrib pasti misi. Lah ini dikubur 5 meter di bawah tanah, kalau dia nyahut silakan. Di kita meninggal, Bro. Jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia sekalipun ada yang kurang juga, Pak, dari bangsa kita. Kita negara terkepo nomor 2 di dunia. Tetangga berantem, gak ditinggal, kita pasti dengar. Ya kan, Perancis bom meledak, penduduknya hilang. Indonesia, Bro. Sarina meledak. Gak nyampe 15 menit, jalan Sabang, jalan Jaksa, Tanah Abang, numpuk semua di perempatan. Ini polisi lagi tembak-tembakan, yang mana, Bro, yang mana? Gak ada takut-takutnya loh, Pak. Jadi kita wajar kalau negara kepo, Pak, serius. Bukti kedua di mana, Pak? Saya nongkrong Senayan City, Pak. Sorry, Pak, udah artis ya, Pak. Kalau dulu Keramat Sentiong, Pak. Saya tinggal di Keramat Sentiong, sekarang udah pindah Anak Selatan. Which is sometimes harus bahasa Inggris, ya kan? Ya, gitu. Bro, saya boleh jujur, kita lagi pipis, Pak, di urinoir. Berenem nih, lagi pipis berenem. Tahu-tahu di belakang bunyi, Pak, put. Itu kita berenem ini, gak dikumando, nengok semuanya.
rasa ingin tahu siapa yang bunyi, Pak. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ditungguin. Kita udah habis pipis, harusnya keluar. Enam-enamnya di wastafel. Nunggu orangnya keluar, dia keluar, kita ngomong, oh elu. Tinggi banget, Pak. Kita harus akui kita kepo tinggi. Kedua, Pak, buat Pak Presiden, kita negara apa lagi? Ngusir setan, Pak. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, setan di luar negeri pakai jas. Menakutkan pasti karena ada belati, ada panah, ada pedang. Kita Indonesia setannya dari 170, 80%-nya difabel. Indonesia setannya mayoritas cacat, Pak. Ya kan, suster ngesot, wewe gombel, pocong. Semuanya butuh dibantu, tapi kita ketakutan, Pak. Nah, saya mau ngasih tahu ya teman-teman, suster ngesot gak mungkin ke rumah kita. Nih, Pak, saya anak Tanjung Priuk. Rumah sakit itu Koja. Otomatis suster ngesot hanya ada di rumah sakit. Kalau dia mau nyebrang ke Warakas, meninggal lagi, Pak. Kan kontainernya banyak, Pak. Ya kan? Dia lagi cek-cek, ya Allah, balik lagi. Sampai subuh, Pak. Kalaupun dia bisa nyebrang, gak mungkin nakutin, Pak. Pasti minta betadin, beset kakinya, Pak. Jadi orang nanya sama saya, Pak, terus ngusir setan apa yang harus kita lakukan? Jangan main dibaca aja, Pak. Kalau muslim dibacain ayat kursi, Kristen dibacain ayat Alkitab atau agama yang lain. Yang paling benar jangan dulu dibaca, tanya dulu setannya, lu agama apa? Iya kan? Takutnya dia Kristen dibacain ayat kursi kan gak kena, bos. Iya kan? Jadi buat teman-teman semuanya, gak usah khawatir ngadepin hidup. Saya sangat yakin dengan 1000% bahwa Pak Jokowi pasti akan umur panjang. Anda tahu kenapa? Karena beliau rendah hati. Saya udah 2 kali foto sama Bapak. 1 di Istana Negara, 1 di Tondano, Natal Nasional. Wih, itu bro kebanggaan saya, anak yatim piatu. Gak punya orang tua dari usia 4 tahun. Bisa ketemu presiden makan di istana lagi. Pingin nyolong sendok, Pak. Soalnya sendoknya keren banget. Stainless steel terbaik, lumayan buat cincin, bro. Serius, Pak. Saya di Sanger ketemu bupati aja udah pingin pingsan, apalagi sama Pak Presiden. Plus saya kali ketiga disapa oleh Bapak. Di istana ditanya, Mas Mongol, di Tondano Mas Mongol, saya bareng beliau di mobil bagi-bagi buku dan baju. Hari ini pun bapaknya Pak Mongol. Keren, Pak. Ya mudah-mudahan foto bersama lagi. Jadi Pak, saya bangga banget memiliki presiden seperti Bapak. Ya kan? Kenapa bisa umur panjang? Beliau rendah hati. Ini yang paling terakhir. Orang yang cepat meninggal adalah orang yang sombong. Ajaran agama Kristen dan Islam sepakat. Nabi itu benci orang sombong. Orang sombong tuh cepat matinya. Kenapa? Jalannya petenteng-petenteng. Ya kan? Apa lu lihat-lihat? Nah itu Pak, kalau malaikat maut nunjukin muka, habis dia. Tapi kalau orang yang rendah hati dan sederhana, jalannya nunduk, Pak. Seperti Pak Jokowi, permisi, ya kan? Ya, sederhana. Kenapa orang yang rendah hati meninggalnya lama? Karena malaikat maut nunggunya di depan. Otomatis kalau kita nunduk, kelihatan sepatunya. Ya kan lagi jangan, oh ya Allah, dia kan kita putar-putar. Umur panjang, Pak. Ya kan? Iya dong. Yang kedua, yang lama mati adalah orang apa? Orang budek, Pak. Saya oma meninggal umur 100 tahun di Sanger. Mohon maaf, Pak. Di Sanger gak ada aturan makanan, Pak. Selama dia halal dan bisa dimakan, dimakan. Lah kita sekarang ribet makan, gak boleh nasi putih karena karbo dan gula tinggi. Harus ganti nasi merah karena karbo gula rendah, serat tinggi. Padahal kalau bicara nasi berwarna,
kuning yang paling enak. Ya dong, udah ada ayam sepotong, orek dan sebagainya ya. Gak ada orang meninggal gara-gara nasi, serius loh. Coba Anda pelajari sejarah. Jenderal Sudirman menurut dokter Belanda cuma punya 3 bulan lagi dia akan meninggal. Karena mengidap penyakit paru-paru yang akut. Tapi coba Anda cek sejarah. Lama beliau mati. Jadi kenapa Jenderal Sudirman lama mati? Rendah hati. Yang kedua, mama sampai 100 kenapa dia budek, Pak? Mungkin malaikat maut udah manggil dari umur 70 ibu Yohana. Oma Mongo gak denger, Pak. Kenapa orang budek lama mati? Orang dipanggil sebelah aja dia gak denger, apalagi sama yang di atas. Ya kan? Ya? Yang paling terakhir, soalnya Pak kalau makin banyak Pak bayar. Ya kan? Saya stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Asik. Ya kan? Yang paling terakhir saya berharap juga buat semua yang hadir hari ini. Berhenti mengucapkan turut berduka cita, semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisinya. Jangan lagi dipakai kalimat ini. Kenapa? Karena kalimat ini sudah digunakan dari abad ketiga sebelum masehi. Udah berapa orang di sisinya, Pak? Ini udah 2024, udah numpuk orang di sisinya, Pak. Ya kan, bagaimana kalau kita sepakati bersama ganti tempat, bikin saf baru. Semoga almarhum atau almarhumah diterima di depannya. Ya kan? Jadi bisa nengok ke belakang, wah bos besar tuh. Jadi santai ngadepin hidup, Pak. Saya bergabung dengan PSI baru kurang lebih setahun. Dan saya dipercaya menjadi ketua DPP bidang kepemudaan dan daya kreatif. Gak pernah terbayangkan bos, anak yatim piatu bisa jadi seperti sekarang. Saya 12 tahun jadi artis, Pak. Sulawesi Utara banyak artis, Pak. Tapi saya artis yang paling banyak main film dari Sulut, Pak. Saya sudah membintangi 41, Pak, ya layar lebar. Dan saya berharap Pak Presiden menginformasikan kepada Menteri BUMN, kalau boleh, ayo kita bikin film anak kecil, Pak. Indonesia kekurangan film anak kecil yang mendidik, Pak. Jujur aja, bro. Kita anak kecil dibombardir dengan film Dora. Anak 6 tahun kerjaannya kelayapan, Pak. Ini anak siapa? Selalu dia mau kemana-mana nanya, mau kemana Pak kita hari ini? Ini anak harus tidur siang. Ini gua curiga juga, ini anak ini yatim piatu juga, Pak. Tapi mohon maaf, Pak, zaman Mongol dulu ada si Unyil. Ada nilai moralnya yang diajarin oleh Pak Raden. Dan saya berharap BUMN yang ada dengan komando Pak Presiden mengingatkan, bikin film anak kecil yang punya didikan moral. Terima kasih, saya Mongol. Jangan sampai salah, takutnya capres yang kita deklarasikan ternyata cuma caper. Alias orang yang cuma cari perhatian. Memilih capres dan cawapres, jangan salah memilih atau mendeklarasikan capres. Takutnya capres yang kita deklarasikan ternyata cawapres. Itu kekeliruan yang tidak boleh terjadi. Di bawah kepemimpinan Bapak Hari Tanu Sudibyo, hari hatiku hanya untuk NKRI. Tanu Sudibyo tanpa mikir urusan duit dan biaya.